Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bakulerek membahas seputar harga Honda GLCB Megapro dan Tiger. Di depan saya ada Honda CB Basic Megapro 2003 dengan surat lengkap STNK BPKB, lengkap hidup plat W Sidoarjo, plat hidup 2023, pajak mati bulan 7 kemarin bosku. Penampakannya seperti ini. Mesin sudah full chrom ya bosku. Mesin juga sudah spek up langka 72. Oke, jangan lama-lama, kita simak terus videonya, jangan sampai di skip ya bosku. Oke. Oke bosku, kita review terlebih dahulu dari mesin. Ini mesin menggunakan wungkul Megapro ya bosku, Megapro 2003. Untuk spesifikasi mesin, langka 72, seeker Tiger menggunakan overseas 300, klep sudah Camry, sudutan noken juga sudah cam. Untuk penampakan mesin seperti ini bosku, kaliper kanan kiri sudah krom. Ini pangkon mesin juga sudah krom, dan ini sudah ada pemanis gambar Honda. Untuk rengkes full polish ya bosku, kop juga sudah krom. Oke, kita review bagian tangki. Tangki punya ECB gelatik. Untuk bel-bele make punya bel apa? Belela bos. Untuk bel pakai belela. Untuk arm sendiri, arm menggunakan Megapro, sudah di krom bosku. Untuk ini bawaan ori cuma dicoak, sama ini udah ada pemanisnya. Untuk lanjut bagian post tap belakang, ini memakai punya ninja 4 tak, ninja FI. Untuk rantai set gear depan belakang sudah triple S. Untuk skok belakang memakai skoknya T-Rev ini bos, T-Rev import. Untuk ban belakang menggunakan ban apa ya? Itu ban belakang menggunakan ban SK01. Untuk tromol belakang menggunakan punya Jupiter sih melbuir. Tromol belakang menggunakan punya Jupiter. PDR sih bos ya pakai. Kita lanjut bagian sebelah kanan. Ini sebelah kanan sudah memakai tutup kampas Megapro. Kok Megapro, maaf. Tutup kampas sudah menggunakan punya Jupiter, sudah di krom. Untuk ini udah ada pemanisnya bosku, gaya nyetel rantai. Untuk knalpot menggunakan airspeed kapsul. Penampakan seperti ini bosku. Loh, untuk karbu sendiri menggunakan T-Rev skepan, karbonnya T-Rev skepan bos. Menggunakan apa, piringan standar, cuma dipoles sama dicat sebelah sininya. Untuk ban depan make sama SK01, cuma merek Corsa bos. Untuk velg menggunakan velg apa ya sih, adalah untuk velg menggunakan Scarlett. Untuk skok depan menggunakan, kurang tahu ini, kalau nggak salah punya Fiction skok depan. Fiction selebar depan menggunakan Ninja.
Untuk tromol depan menggunakan Supra 125. Penampakan depan seperti ini, bosku. Untuk kondisi fisik mulus, catnya juga mulus. Holder kiri memakai punya Evixion. Setir menggunakan standar persibian CBR. Gas memakai Red It, bosku. Loh, Rudy barangnya. Oke, bos, gak usah lama-lama, langsung dicek sona ya. Oke, wis, sik, tak cek sone. Ki double jreng, bos ya, double jreng. Lo mesin walus. Barangnya wis full chrome, bosku, kari nggak wedok bisa. Oke, tes rating, rating nyala. Ini muni di bos dari. Seneng uang tuh. Mesin walus, meskipun open juga sudah kem. Motor siap pakai untuk harga 9.500. Udah mendapatkan CB Basic Mega Pro 2003. Sikilan depan belakang menggunakan Scarlett ya, bosku. Scarlett. Sik nyar iki, sik mulus. Kenapa melo ya, bosku? Boy, sepeda nih garing gawe tok wis. Oke, tak review surate sik, bos. Loh, korek. Untuk surat Mega Pro 2003, plat W Sidoarjo, plat nomor hidup 2023, atas nama Sigin. Kok lucu jenenge. Tukno kanosin tembus semua, bosku. Motor siap pakai, pajak mati bulan 7 kemarin. Bulan 7 2021 pajaknya. Jika minat untuk harga 10 juta bisa nego-nego los ya, bosku. Wis negon piro-piro ngono cocok ya, wis pantauan oke ya. Oke wis. Oke, bosku, segitu review dari CB Basic Mega Pro 2003. Jika kurang jelas bisa monggo langsung dipantau di lokasi Surabaya, bosku. Barang posisi di Surabaya. Untuk harga 10 juta bisa nego. Oke, segitu reviewnya. Kami selaku yang punya channel Baku Lerek meminta maaf yang sebesar-besarnya jika reviewnya kurang jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.